رحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله <سؤال> عليه وعلى آله <سؤال> وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يوسف بن يعقوب بن اسحاق من ابراهيم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قال تعالى الافلام را تلك ايات الكتاب المبين البين حلال وحرام وحدود احكامه Inna anzalnahu ay alkitab Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun ta'lamun ta wa tafhamun ma fi Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi ay akhbaral umam as-salifah وَكِيلَ الْمُرَدْ مِنْهُ قِصَّةُ يُوسُفْ عَلَيْهِ السَّلَامِ خَاصَةً لِمَا فِيهَا مِنَ الْعِبَرْ وَالْحِكَمْ وَالْنُكَاتِ وَالْفَوَائِدْ لِلْدِينِ وَالْدُّنْيَا مِنْ سَيْرِ الْمُلُوكِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْعُلَمَاءِ وَمَكْرِ النِّسَاءِ وَالصَّبْرِ عَلَى أَذَى الْأَعْدَاءِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْمُسِيئِينِ وَغَيْرِ ذَلِكِ بِمَا أوحينا إليك هذا القرآن بإيحائنا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي غير آمل هذه القصة قال الله تعالى في سورة يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa wal qamara ra'aituhum li sajidin ya abati bikasrita wal asal ya abat wal jazm yuharik ilal kasr wa gara'a ba'aduhum bifadhita ya abata ala takdir ya abatahu Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban najaman Wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin Walam yakul ra'aituha ilayya sajidah Liannahu akhbara anna fi'laha kafi'li meya'gil Liannahu akhbara anna كقوله <applause> تعالى: «يا أيها النمل ندخل مساكينكم والنجوم في تأويل إخواته، وكانوا أحد عشر رجلا وشمس أبوه والقمر أمه». قال الصدي القمر خالته لأن أمه رحيل قد ماتت. وقال ابن جريد القمر أبوه وشمس أمه؛ لأن الشمس مؤنث والقمر مذكر. wa ini menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim, jadi nabi bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, dan boyutnya Nabi. Lah, diceritakan tentang sebagian besar Nabi Allah Yusuf ini di dalam surat Yusuf. Hmm? Di dalam Al-Qur'an ada surat Yusuf yang menceritakan banyak tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ini Memiliki kemuliaan keistimewaan yang lebih daripada saudara-saudaranya, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Allah Yaqub memiliki 12 anak, salah satunya adalah Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Lah Nabi Allah Yakub ada rasa lebih kepada Nabi Allah Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan itu terlihat. Saudara-saudaranya sangat merasa bahwa Nabi Allah Yakub Bersikap sangat berbeda dengan Nabi Allah kepada Nabi Allah Yusuf. Nah, orang tua itu terkadang memang memberikan kelebihan kepada salah satu anaknya daripada yang lainnya. Terkadang karena alasan yang benar, terkadang bukan dengan alasan yang benar. Kalau dengan alasan yang benar, nggak masalah. Contoh: satu-satunya anaknya yang rajin ke masjid, yang rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran, yang rajin melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, dia hanya orang tuanya punya perhatian lebih kepada anaknya ini daripada yang lain. Kalau yang lain pabrik, tok kerja, tok cangkruan, tok keluyuran, tok senang-senang, tok apalagi teler, tok judi, tok dan lain-lain sebagainya. Hanya orang tua kurang tertarik dengan mereka. Loh, ini alasan yang tepat. Nah, alasan yang yang tepat. Tapi terkadang ada orang tua itu bukan dengan alasan yang tepat. Sehingga timbullah rasa iri Jengkel dari saudara-saudara yang, yang lain dan itu keliru, itu salah dari orang tua bersikap seperti itu. Salah karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan eh, kepada setiap orang tua di dalam hadisnya Ittagullaha wa dilu fi auladikum. Katanya Rasulullah Ittagullaha bertakwalah kepada Allah, wa dilu dan berbuatlah adil. Fi dikum, di antara anak-anak kalian atau kepada anak-anak kalian, nah, adil ini sudah diatur. Dalam syariat, bagaimana adil itu sudah ada aturannya, bukan adil menurut kita. Menurut kita oh, adil menurut kita seperti ini, enggak terkadang tidak seperti itu. Jadi, menurut aturan yang sudah di, dibuat. Nah, diawali di dalam surat Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kita sering mendapatkan di dalam ayat Al-Qur'an tiga huruf, dua huruf atau satu huruf atau lebih dari tiga huruf. Kalau dilihat secara dohir gini kita nggak akan menemukan artinya alif lam mim apalagi bacanya mentahan bacanya mentahan kalau sudah mateng itu kan bacanya berarti berubah dari alif menjadi a dari lam itu menjadi la lu li lan lin lun misalnya begitu juga mim kalau sudah mateng menjadi mamimu manmin mateng tapi kalau nggak mentan alif lam mim ini secara dohir apa artinya karena Huruf yang digandeng Dibaca gitu Huruf yang digandeng Lam, alif, lam, mim Kalau kita belajar huruf hijaiyah Itu kan terpisah Ini apa alif Lam mana? Lam, mim Tapi ini gandeng Bacanya sep, seperti satu-satu Alif, lam, mim Nah kalau kita belajar bahasa Arab Huruf itu nggak punya arti Kecuali Kalau Dikasih kata setelahnya Baru bisa berarti Itu huruf Bahasa Indonesia Di Ada artinya di Tidak ada tapi kalau sudah dikasih kata lain Mana Lemari Laci Punya arti Di lemari Di laci Kan gitu ya Baru punya arti sama Dalam bahasa Arab seperti itu Huruf itu kalau tidak disandingkan dengan kata setelahnya nggak punya arti Makanya kebanyakan ahlu tafsir di dalam mentafsirkan ayat-ayat yang seperti ini mereka itu mengatakan apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidalik. Kita baca di dalam kitab tafsir Jalalain akan mengatakan seperti itu. Alif lam ra apa artinya? Allahu a'lam bimuradihi bidalik. Allah lebih mengetahui maksud tujuannya dengan itu. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan alif lam mim itu dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Hah? Alif ulfatu lam lutfu mim minatu atau maghfiratu ada tapi kebanyakan mereka mengatakan alif lam ra Ay Allahu a'lamu bimuradihi Bidhalik Allah yang lebih mengetahui maksudnya Dengan hal ini atau kalimat ini Tentunya pasti ada Bukan gak ada Kalau gak ada gak mungkin Allah jadikan pembuka ayat Alif lam mim Alif lam ra Alif lam mim ra Hamim Hamim ain sin qaf Kaf ya ain sad Itu pasti ada Kalau enggak, enggak mungkin dijadikan oleh Allah Pembuka surat Tapi para ulama Nyari aman Daripada tidak sesuai yang dimaksud oleh Allah akhirnya berdusta dengan nama Allah itu namanya nah, dalam mentafsirkan ayat itu nggak sembarangan nggak bisa kita mentafsirkan ayat apa tafsir ini artinya apa artinya kita buka Quran terjemah kita sampaikan kadang nggak sesuai dengan maksudnya itu perlu belajar makanya bahayanya orang kalau membaca Quran terjemah atau mentafsirkan ayat tanpa melihat dari tafsir yang ada baik itu tafsir Jalalain atau Bagawi dan lain sebagainya bahaya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya Man fasal Quran makadahu inanar Siapa yang mentafsirkan Al-Quran Dengan pemikirannya sendiri ya, Maka Hendaknya ia Menyiapkan tempatnya di neraka Naudzubillah Karena itu para ulama kebanyakan Paling nyari aman mereka mengatakan Allahu a'lamu Bidalik Yang tahu maksudnya Di dalam kalimat ini Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tilka ayatul kitabil mubin tilka itu hadhil ayat 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 ini ayat ayat ini adalah Ayatul -ayat kitab ayat ayat alkitab yaitu alquran ayat ayat alquran jadi yang akan diceritakan yang akan dijelaskan itu adalah ayat ayat al alquran Yang mana ayat-ayat Al-Qur'an itu al-mubin menjelaskan, menerangkan. Al-Qur'an itu isinya penjelasan. Isinya keterangan. Menjelaskan apa? Ini halal. Kalau halal kalau itu adalah makanan minuman, boleh kamu makan, boleh kamu minum. Kalau perbuatan, boleh kamu kerjakan. Oh, ini haram. Berarti kamu nggak boleh memakannya, nggak boleh meminumnya, tidak boleh melakukannya. Oh, ini batasan orang, tidak boleh lebih. Daripada batasan yang sudah ditentukan di dalam bermuamalah, atau di dalam ini, dalam itu, kalau melakukan, maka dia akan kena hukuman ini dan itu. Begitu juga hukum-hukum ini, hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sudah dijelaskan Al-Qur'an isinya adalah keterangan dan penjelasan. Isinya adalah penjelasan. Makanya Allah mengatakan tilkal tilka ayatul kitab. Itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Yang mana ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah menjelaskan, menerangkan. Ya? Menerangkan, menjelaskan dan menerangkan. Atau menunjukkan Antara yang hak dan yang batil, tilka. Tilka itu isim isyaro, yang artinya adalah itu bukan yang belakang, tapi itu yang di depan. Makanya, ini Allah mengatakan apa yang di depan nanti ini yang akan diceritakan ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalamnya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang patut dicontoh, perbuatan-perbuatan yang diriloi dicintai oleh Allah, atau juga perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah, azabnya Allah, perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu Sesungguhnya ak Menurunkan Alkitab, nah, kalau kita artikan aslinya Inna kami, sesungguhnya kami, kami itu, kalau bahasa Indonesia kan lebih dari satu, kami, kita, tapi Allah memakai kami itu, kalau dalam bahasa Arab apa, nafsu, mengagungkan dirinya inna anzalnahu sesungguhnya aku menurunkan alkitab qur'anan arabian qur'anan arabian jadi diturunkan oleh Allah dengan bahasa arab jelas diturunkan bahasa arab kenapa karena nabinya di Arab tak tepat kalau nabinya di Arab turunnya bahasa Indonesia bingung akhirnya perlu apa translate Hah? kan gitu butuh betul jemaah nggak bisa makanya disesuaikan dengan bahasa nabinya diturunkan di Arab akhirnya Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Makanya ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan apa? Bahwasanya diturunkan apa? Bilisani kaumi. Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Nah, bahasa kaumnya atau orang-orangnya adalah bahasa Arab, maka turunnya Al-Qur'an itu memakai bahasa Arab. lah tujuannya diturunkan bahasa Arab untuk apa la alakum kilun agar kalian atau supaya kalian takgilun memahami mengerti hmm. kalian mengetahui memahami mengerti ya, jelas sekarang kita ini kita orang Indonesia kita Aslinya tidak bisa bahasa Inggris. Aslinya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya motor-motor, mobil-mobil yang dikirim di Indonesia itu tidak ada bahasa Indonesianya, kira-kira kita ngerti kita Bingung-bingung, pasti ada bahasa nya kayak di remote itu, remote kalau kita beli remote ada bahasa macam-macam. Untuk apa? Supaya yang beli itu mengerti. Nah dia bahasanya Indonesia, ada bahasa Indonesia di situ, nah ini dia ngerti. Oh caranya ngatur remote ini supaya kita pakai di TV ini gini. Ini dijelaskan di sini. Tekan ini, ini pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasanya bukan bahasa Indonesia sedangkan kita nggak ngerti bahasanya tambah bingung apalagi tulisannya bukan tulisan Inggris tulisan Cina mereng oh apa ini? tambah bingung makanya ada bahasa Indonesia ya ngerti lah kalau ngerti dia bisa paham kalau paham dia bisa mengajarkan kepada yang yang lain gitu. Lah turunnya bahasa Arab Dijelaskan Oleh Nabi Muhammad kepada mereka Dijelaskan Oleh Nabi Muhammad kepada mereka Ini, 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 gini, ini, gini, ini, gini, ini, gini Mereka faham, mereka mengerti Lalu Tugasnya mereka mengajarkan, menjelaskan kepada yang yang lain. Makanya di hajatul wada Rasul SAW mengingatkan para sahabat untuk apa? Liubal liga minkum al yang hadir yang dengar sampaikan kepada yang enggak hadir. Nah, kita ini hadir nih. Kita hadir. Kita dengar apa yang kita dengar, yang kita pahami dari awal sampai akhir itu jangan berhenti di kita tapi sampaikan kepada yang nggak hadir sekalipun itu adalah bagian dari keluarga kita istri kita anak kita sampaikan ke mereka bukan kita dapat nih pulang ke keluarga enggak apalagi ke teman bukan gitu seperti Al-Quran nih turun bahasa Arab diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka mereka kemudian menyampaikan nah, itu sahabat sahabat itu tidak mau apa yang mereka dapat itu tidak diberikan kepada yang lain yang nggak dapat jadi terus berbagi kalau kita kan nggak kita dapat wes aku luwe akeh ilmuku aku luwe hebat lho sampai no kalah kok lah pada aku ambil de. Tak aku sing daripada ini keliru. Salah. Mestinya kita terus setiap kita dapat kita harus ajarkan, harus kita sampaikan. Jangan berhenti di di kita. Jangan seperti nunggu ada broadcastan. Kalau tidak menyampaikan Anda akan mendapatkan susan. Wedi akhirnya broadcast kegobok saya ngomong sopo itu tidak jelas ini yang ngomong katanya megang kunci kuburannya nabi hmm. tulisannya itu kan tulisannya saja hmm. kalaupun memang iya benar misalnya mau sok sinyal ke kunci sok jadi sakti tidak mesti tidak hmm. mesti yang megang kunci itu kemudian sakti bisa ngancem orang, enak ya yang keluarganya Nabi tidak bisa ngancam orang kok apalagi orang lain. Nah. Pernah kita dengar keluarganya Nabi ngancam kayak gitu. Saya Zain Ali, saya abidin atau saya Hussein bin Ali bin Abi Thalib, enggak pernah. Dipenggal kepalanya saya Hussein dipotong, diperangi. Kemudian saya Ali, saya abidin mengancam mereka. Enggak ada atau Imam Ja'far Sadiq dan lain sebagainya enggak ada ini broadcast langsung mati broadcast bisa Allah itu sudah memerintahkan kita Allah memerintahkan bukan Nabi langsung Allah yang memerintahkan tapi kita kan nggak ngerti yang menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan Allah Nabi Nabi yang memerintahkan kita maka walatak tumunu jangan kalian sembunyikan apa yang kalian dapat. Mimba di mabayanahulin. Jadi intinya diturunkan dengan bahasa kaumnya. Hai belawatil Arab la alakum agar kalian wahai penduduk Mekah takgilun gilun, lamun, watafhamun kalian memahami dan memahami apa yang ada di dalamnya. Lah tujuannya Allah memahamkan kepada mereka Memberitahu kepada mereka arti-artinya Memahamkan apa yang ada di dalamnya Itu tadi Untuk Kalian beriman Mempercayai kenabian Juga agar kalian bisa membantu Nabi Di dalam menyampaikan yang benar Dan menghentikan yang batil Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Nahnu aku menceritakan 'alaika kepada kamu ahsanal qasasi. Paling bagusnya cerita-cerita. Bima auhayna ilaika. Dengan Wahyu yang aku berikan Aku sampaikan ilaika Kepadamu Lewat apa wahyunya Hadal Qur'ana Di Al-Qur'an Ini aku wahyukan Kepada kamu Di dalamnya Ada cerita-cerita yang Sangat baik yang aku ceritakan Kepada kamu ya, Anggap seperti surat lah. Yang mudah itu untuk kita pahami ditulis surat. Nih, ada ini, ada itu, lagi ini, lagi itu. Ada masalah ini, masalah itu, ada pekerjaan ini, pekerjaan itu, menceritakan. Menceritakan apa yang terjadi selama ini dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan. Baik itu yang menyenangkan, baik itu yang menyedihkan baik itu yang menggembirakan atau menyusahkan dan yang lain sebagainya dan cerita-cerita yang diceritakan bukan cerita-cerita yang kecil, cerita-cerita yang besar. Lah cerita itu diceritakan untuk apa? Pasti ada guna manfaatnya. Bukan cerita diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya. Bukan dongeng. Kalau dongeng itu kan paling dibuat cerita pengantar tidur. Ya apa anak yang diceritai ini yang tadinya nggak ngantuk menjadi ngantuk akhirnya tidur. Atau yang rame supaya nggak rame diceritani akhirnya dengarkan itu dongeng. Lah Allah menceritakan kepada Nabi bukan dongeng. Tapi cerita yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu untuk apa? Untuk pelajaran. Untuk pelajaran. Nah. Makanya dikatakan di sini, lah cerita ini siapa? Ahsan al Kosos cerita ceritanya siapa? Cerita ceritanya siapa? Ada perbedaan di situ. Ada yang mengatakan ceritanya umat-umat terdahulu ceritanya umat-umat terdahulu diceritakan oleh Allah dengan keterangan yang gamblang jelas ada lagi yang mengatakan khususnya jadi cerita-cerita yang lain tapi khususnya cerita Nabi Allah Yusuf alaihis alaihissalam. Jadi cerita-cerita yang lain juga, tapi lebih khususnya cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kenapa? Kok khususnya cerita Nabi Yusuf? Karena terdapat di dalam cerita-cerita Nabi Yusuf itu adalah ibar. Ibroh ibroh bahan renungan, bahan pikiran, kemudian hikam hikmah hikmah, wanukat Nukat ini apa, eh, apa nih? Hah, bukan terkadang nukat ini seperti apa ya? Seperti guyonan atau apa ya? Hah, ya cerita lucu atau ya seperti itulah ya. Kemudian juga Pak fawaid faedah-faedah yang sesuai yang dibutuhkan untuk apa? Untuk agama dan juga untuk dunia. Kemudian di dalamnya cerita juga bagaimana raja, bagaimana apa uh, Buddha kemudian bagaimana ulama Bagaimana tipu daya perempuan, bagaimana sabar atas gangguan musuh, dan juga bagaimana memiliki sif, apa, sif, e, sifat pemaaf kepada orang yang menyalahi dan yang lain sebagainya daripada faedah-faedah. Jadi, intinya e, banyak yang didapat dari cerita Nabi Allah Yusuf. Makanya dikatakan lebih khususnya cerita Nabi Allah Yusuf. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad cerita-cerita tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, khususnya cerita Nabi Allah Yusuf karena di dalamnya di apa banyak faedah, banyak manfaat yang bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau merenunginya. Ya, orang yang mau memikirkannya, baik itu masalah Dengan tipu dayanya perempuan Baik itu di dalam Menghadapi gangguan musuh Atau juga Memaafkan ya, Musuh yang mendoliminya Yang menyalahinya Makanya Kalau kita membaca surat Yusuf Kita memahami yang terkandung di dalamnya, kalau saat membaca itu sedang galau, sumpek, Insya Allah langsung fresh. Kalau bacanya faham dan ngerti, ya, bacanya faham dan ngerti, waktu baca sumpek dia ini, mungkin mari rame ambil bocune sumpah kan Hah. sama istri itu kan enaknya kan pak kalau pas romantis nah, enak tapi kalau pas tukaran enak ya apa wong dewasa kadang sudah punya anak kok ada cili ngambul ngambulan gak ada cili tidak lucu itu kan gak lucu tidak nah. enak mau Quran Pas pasnya dibocor misalnya surat Yusuf dia nggak ngerti yo enggak tenang ya enggak fresh tapi kalau dia mengerti dan dia bisa mengambil faedah di dalamnya langsung hilang langsung fresh nah. makanya dikatakan apa banyak faedahnya sehingga Imam Ibnu Atha mengatakan Layas maksurah Yusuf mahzun illa istaraha ilaiha nah, kecuali akan merasa nyaman dari kesedihannya akan hilang kesedihan daripada dirinya. Karena surat Yusuf dan surat Maryam itu apa? Apa namanya itu kalau buah-buahan itu kalau mau makan atau setelah makan itu dinamakan apa? Cuci mulut. Nah, cuci mulut. Jadi buah-buahannya orang-orang di dalam surga itu apa? Surat Yusuf dan surat Maryam. Ya, jadi kalau ibarat makan Itu buah, apel, anggur dan sebagainya Tapi kalau di surga nanti Yang jadikan buah mereka itu seperti apa? Seperti surat Yusuf dan surat Maryam Jadi aku ceritakan kepada kamu paling bagusnya cerita bima ilaika hadzal qur'an dengan wahyu ku kepadamu apa itu hadzal qur'an ini alquran wa in kunta raminal ghafilin dan engkau sebelum turunnya wahyu ini adalah termasuk daripada orang-orang al ghafilin Orang-orang eh, yang tidak mengerti cerita ini. Jadi sebelum ini kamu nggak tahu, nah, tapi setelah ini baru kamu menjadi tahu. Ya, Jelaskan gitu ya. Kalau kita nggak dikasih tahu, masa tahu? Nggak tahu kita. nggak ada dikasih tahu. Waduh, Apa? Tidak wero. Tapi kalau sudah tahu, sudah dikasih tahu. Lah La Allah juga gitu kepada Nabi Muhammad. Wa ya. in kunta laminal ghafilin. Yang mana kamu sebelum aku ceritakan ini kamu adalah termasuk daripada orang-orang yang tidak mengetahui, bukan ghafilin lalai. Nah, kalau kita sering mendengarkan kata-kata ghafilin itu kan lalai sebagaimana Allah mengatakan apa walatakum minal filin nah, lah kalau kita artikan ini lalai akhirnya Nabi Muhammad lalai kapan Nabi Muhammad lalai nah, akhirnya nggak bisa dengan terjemah ya, tapi perlu dengan tafsir yang dimaksud di sini apa engkau sebelum aku ceritakan ini nggak ngerti bukan lalai tapi lair alimin tidak mengerti tentang ini jadi setelah diceritakan atau setelah diwayuh, eh, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala barulah mengerti. Lalu, lalu Insyaallah Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masuk di dalam cerita tentang Nabi Allah Yusuf. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat demi ayat daripada Al Qur'an dan apa yang kita fahami dari Al Qur'an bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan rahmatnya Allah hidayah taufik dan ya inayahnya amin Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh